pura-pura kan. Yang begini nih perlu Om Jin kerjain nih. Udah lama nih. Tes suara dulu. Ah, udah mirip sama mamanya Aladin. Bang Samsul. Bang Samsul bangun dong, Bang. Kalau Abang pingsan, ntar Oda sedih. Oda bagaikan angin tanpa arah. Bang Samsul, melek dong. Kicep dikit ada Oda di sini. Aduh sakit. Ah, yang mana Bang yang sakit? Oh pundaknya ya Bang. Mau dibalur Bang? Ada minyak rem Bang. Aduh, jangan dong. Kalau nggak kerasa sebelah namanya setruk Bang. Coba. Aduh. Udah sakit banget ini. Enak ya Bang? Enak banget. Ya Allah. Aduh. Tangannya kasar banget Neng. Mungkin kalau orang cakep memang begitu kali. Banyakan nyuci piring Bang. Oh, ya pakai sabut kelapa. Abang seneng banget dah. Cintanya Abang kebales. Kalau kawin sama Abang, Abang gak ngasih cuci piring dah. Ah, bener ya Bang. Iya Abang paham dah. Enak kan tangan Neng Bang. Tapi jangan bilang-bilang ya Bang. Iya Abang gini girang. Bang, bangun dong Bang. Iya, iya. Ntar Abang bangun ya. Waduh. Tanggung masih enak. Neng capek nih. Aduh, hidup Abang lebih berbunga-bunga. Gagak pingsan nanti badan ini api perlu diusap-usap perlu diurut mata sebelah sakit sebelah bawa sono kudukun patah hehehe kamus kok tapi jelas tadi sih tadi tapi bos bilang apa ada urusan nah itu tahu kenapa nanya cuman ngetes loh. Apa sayang? Mau lah.
Tapi yang lagi di rumah Aladin. Papi. Jadi papi ke rumah Aladin. Aduh. Enggak, Mi. Nyamperin Saoda. Enggak, Mi. Iya. Aduh. Ngapain papi ke sana ngapain? Aduh. Oh, ada urusan penting, Mi. Bohong, Mi. Lagi ngapain? Tuh, urusan pentingnya apa dong papi ini kegenitan. Udah masuk, aduh. Masuk. Ya ampun, Mi. Papi ini emang genit banget. Ya ampun, Mi, sakit, Mi. Aduh, Mi, jangan. Jangan dibuat uang jajan. Uang jajan, nambah lagi. Aladin, sekarang ente gak bisa lari lagi dari kejaran aneh. Aladin, om kan Aladin. Bodoh amat. Aneh lebih senang manggil ente Aladin. Kalau Aladin orangnya menyebalkan. Ah, begitu kah? Ya begitulah, apa adanya. Oh iya. Ente mau kemana? Udah tahu. Pakai seragam, mau ke pasar lah. Aladin, di mana-mana orang kalau pakai seragam perginya ke sekolah, bukan ke pasar. Tuh tahu. Pakai nanya. Aduh, kenapa ada bahlul ya? Lama-lama aneh ngomong main itu pegel adik. Aneh mau tangkap ente. Tangkap aja kalau bisa. Aduh, nangta. Aduh, menyebalkan, Aladin. Iya. Aja. Iya. Aladin. Aladin ada di belakang, Mam. Iya. Aduh. Kurang bumbu. Lolos lagi. Ani mesti kejar. Iya. Aduh, tunggu Aladin rasanya mau copot nih. Aduh, Aladin, jangan gitu bocah. Aduh. Kenapa sih, Pi? Papi, kenapa sih, Pi? Kok tiba-tiba turun? Aduh, mamiku, cintaku, sayangku. Maaf banget nih. Tadi kan mami tahu sendiri, mobilnya berhenti mendadak. Gitu, berarti tandanya mobilnya mogok. Papi coba starter. Bolak-balik, kanan, kiri, depan, belakang. Tinggal salto doang aja, belum. Ini aja nih, kagak bisa-bisa masih. Berarti tandanya mobilnya mogok, Mi. Masa sih, Pi? Iya. Mobil kita kan mau. Ya, bagaimana lagi, Mi? Ya udah, bagaimana kalau mami sama abu naik angkot aja nanti ke sekolahnya ya? Angkot? Iya. Gak mau, Api. Nanti kamu dibilang orang susah sama teman-teman. Aduh, abu ganteng. Abu gak perlu ngomong. Abu naik angkot aja, angkotnya bersinar. Tapi tahu aja. Orang pada tahu abu anak orang kaya. Iya. Mau gak abu, no? Datang terlambat ke sekolah, terus sampai sekolah disuruh lari muter-muter gara-gara terlambat. Mau gak? Papi nih ngomong sembarangan. Siapa yang berani marahin anak gantengnya mami? Mami beli tuh sekolah. Oh, cakep, setuju, Papi. Ya udah gini aja deh. Abu. Ini nih. Aduh. Aduh, lah copot. Ah, nih. Papi kasih 500.000 buat tambahan jajan abu. Abu mau belanja apa nih di sekolahan, mau jajan, jajanin semuanya. Kalau perlu abang-abangnya abu beli, gerobaknya bawa pulang. Iya, Pi. Terus buat mami mana? Masa abu doang? Aduh, mamiku cintaku masih kurang tadi papi. Kasih belanja 1 miliar buat bulanan. Dan sampai kagak habis. Kalau kagak habis, nanti papi marah loh. Yaudah, yuk sayang, kita naik angkot ya. Mau ya, Bu, ya? Iya, cakep. Yaudah, yuk. Salim dulu sama papi. Yang pinter ya sekolah. Yang pinter nganternya. Assalamualaikum. Dadah, Mami kumsalam. Mami ku cintaku. Aduh, ini biasanya di sauna lewat jam segini. Cakep banget. Pokoknya kita hati-hati.
Stop. Apaan sih bang? Masa orang mau lewat di stop nape? Bukannya apa-apa Neng Sauda. Kalau Neng Sauda kelewatan, berarti cakepnya kelewatan. Bisa aja sih abang. Kayaknya ngomong-ngomong mau ke pasar nih. Ya, gimana kalau abang anterin aja? Gak usah deh bang. Udah ke pasarnya naik angkot aja. Naik angkot bisa kok udah.